pendakian Gunung Lawu via Candi Cetro, perjalanan terakhir di tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Di ujung tahun ini saya ingin melakukan perjalanan lagi bersama dua orang teman saya yang bernama Rizky dan Yahya. Mereka berdua baru pertama kali mendaki Gunung Lawu via Candi Cetro. Apalagi ini lagi musim hujan. Pastinya banyak sekali keseruan dan kejadian menarik di perjalanan nanti. Bagi kalian yang penasaran, simak terus perjalanan kami melewati jalur yang terkenal dengan mistisnya ini. Yuk kita langsung saja ke videonya. Gas! Tanggal 28 Desember 2019, pukul 3 pagi, kami berangkat dari Madiun menuju basecamp Candi Cetro menggunakan sepeda motor. Dan di tengah perjalanan, saya sempat melihat basecamp Cemoro Sewu. Ya, seperti yang saya duga, jalur Cemoro Sewu masih jadi favorit pendakian di Gunung Lawu ini. Terlihat dari banyaknya pendaki dan tempat parkir yang sudah full. Dan kami pun juga sempat mampir di warung buat sarapan pagi. Inilah sarapan paling pagi bagi saya, yaitu jam 5 pagi. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, kami sampai di basecamp Candi Cetro pukul 6 pagi. Setiba di sana, kami langsung prepare barang dan langsung menuju pos pendaftaran. Dan ternyata di sini pun juga sangat ramai pendaki, tak kalah ramai dari jalur Cemoro Sewu. Mungkin karena libur panjang dan momen akhir tahun. Dan perjalanan kali ini kita mulai dari pos pendaftaran. Sudah pernah lagi sih, Bung? Sudah. Posnya ini beda. Di depan Mas Darmas. Kemarin kan di atas air. Iya, iya. Pas di air. Jangan seruan. Siap. Siap. Yuk. Jamnya jam berapa ini? Pasti, Mas. Ini bro, pos 3. Yang dulu di atas sumber air, sekarang pindah sumber air pas. Dan kita dilarang pisah di sini, Pasar Dieng. Oke. Lanjut kita berdoa dulu. Siap. Agar selamat sampai di sana. Sebelum pendakian kita mulai, tentunya kita berdoa dulu agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan nanti dari mulai berangkat sampai pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Lawu. Oh, ini bro, pertama kali pakai sepatu bro. Rasanya aneh. Setelah 2 tahun, saya menginjakkan kaki lagi di sini. Kali ini ada teman baru bernama Mas Riki. Mas Riki. Mas Rizky. Mas Rizky. Dari Madiun bro. Asli Madiun Timur dan saya Madiun Selatan.
trek seperti ini langsung menanjak. Oke. Ini mana kok narang di lu? Ini lu. Ini larangan yang ada di situs Candi Kedek. Tetap jaga sopan santun Mas Bro. Monggo. Seperti Mas Bro. Candi Kedek. Kamu tunggu. Sana gila. Suara aliran air Mas Bro dari selang. Oke, di awal pendakian kita akan melewati perkebunan warga sekitar. Dan seru Bro, favorit Bro. Campur ndok gitu. Kira iku weh mantap. Sayange ra gondok iki mau. Gondoke digawe dhewe. Nah, itu teman saya juga buat channel YouTube juga. Tentang percintaan tapi. Di awal jalur treknya berupa tanah. Kelihatannya sudah mulai hujan. Semoga di atas licin tapi enggak licin. Ya. Yeah. Semangat, semangat. Pedes jari. Iya. Yeah. Pedes. Lombok pedes. Pertama kali ke Lawu, Bro. Yeah. Semangat itu. Keren. Sama aja, Bro. Tetap naik gunung itu nanjak. Cuaca mendung, Mas Bro. Ini curah hujan mulai gimana Mas Bro? Ya, Mas. Ini pertama kali kecedok gimana? Perjalanannya kecedok gimana? Pertama kali pendakian ya lumayan nanjak sih awalnya. Ini awalnya nanjak, nanti juga nanjak. Ya, ya. Akhirnya nanjak. Nanjak. Namanya juga naik gunung Mas, naik gaji, naik pesawat Mas, beda itu. Ya itu Bro, jalurnya bekas kaki-kaki para pendaki yang menukai lah. Jalannya lumayan licin Bro. Itu ini gripin tak lagi. Itu dapat sepatu pinjaman dari temen Bro. Karena tadi saya bawa pas sepatu sekolah. Di awal aja sudah seperti ini Bro. Perjuangan. Tumben masa ini nggak bawa sandal jepit. Kemarin di Pak Bimo bawa sandal jepit. Oh, Ryan nih Mas. Oh iya iya iya. Siap. Semangat Mas. Ini masih baru pertama kali kecedok. Keren kan anak. Gono, jalurnya sudah mulai membuat awang-awang gitu, Bro. Gitu. Siap.
Oke bro, sedikit cerita. Kemarin pagi, tadi pagi sempat mampir di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dan parkirannya penuh. Di sini tadi juga via Candi Cedo juga penuh. Semoga nanti hujannya enggak patah terus. Jadi mau apa? Masih mau tang dino dan terus mas. So awan sore bengi, beh. Ngomongane beh. Iki ya. Iki ya, awane wis numpuk kabeh ke. Anyep, enak. Gini tuh. Tongkok kuat. Bekas-bekas kaki pendaki yang terpleset. Sing rusak jalur iki anu. Kayak cacah pelurutan anu. Iya, pancenan. Ini super licin ini. Bro, awakmu nggo sandal jepit gak malah abot iku. Jalurnya mantap mas bro. Sebenarnya nggak patek menanjak tapi karena licin jadi kesulitan untuk berjalan. Teman saya ini malah pakai sandal jepit ini. Yang pakai sepatu aja bunyi los pokoknya. Kita lanjut. Jalurnya mantap mas bro. Hampir seperti di Tapak Bimo kemarin, cuma ini jalurnya lebih jelas. Semangat mas. Dari mana mas? Pemalang. Pemalang. Udah pernah kesini berarti? Belum. Belum. Cuma satu yang pernah. Oh cuma satu. Ayo jalan banyak mas. Mulai ya. Kita sampai pos 1 mas bro. Dan ini kiri kan dan bot. Pos 1. Sudah tuh. Nggih. Bahra Berhenti. Pak jam. Oke, monggo mas lanjut. Iya. Kita lanjut langsung saja karena waktu. Oke. Dari base camp ke pos 1 kita tempuh 1 jam. Oke, sesuai estimasi 1 jam dari base camp ke pos 1. Jam berapa mas? Mbah Berhenti. Jam berapa? Jam 8.15.
Headingnya nanjak jam 7-an. Dari pos 1 menuju pos 2 jalurnya seperti ini, agak sedikit rapat. Oke, mirip kok kayak tapak Bimo to. Ya, cuma ombo iki ngono. Rego ya dikelola karo durung. Cemoro kandang, Mas. Eh? Cemoro kandang. Nah, cemoro kandang ya persis. Tapi nek rapat-rapete kayak tapak Bimo. Iki rada rapat tuh plek. Semangat semangat. Satu jam sampai pos 2. Target. Nah, semangat Mas. Oke, jamune rek. Ya hidro koko. Super licin jalurnya, Bro. Jalur bro ke bawah sepertinya ke sungai. Wih, ini ada jalur ya. Ih, jalur lawas popi ini tembusnya kono. Mungkin ini terlalu cedek karena jurang terus dirubah nang kayak ini. Ini bro, ini buahnya bisa dimakan bro, tapi saya nggak mau. Wih, jalurnya bro. Wih, sini. Ini, kalau nggak hati-hati, gedabrus ini. Kok cak omong terus malah kesel ya? Kamu sih. Jalur sudah menyerupai tangga, tapi masih berupa tanah yang licin. Oh, ini bahaya ini. Hati-hati ini. Gilap ini nih. Madiun. Madiun. Madiun.
Monggo mas. Romantis ya mas. Yuk pak. Mari mas. Kabutnya mulai naik bro. Semoga tidak hujan. Kabutnya mulai tebal mas bro. Kabut mulai tebal, setebal cintaku padanya. Wis ijo ya. Aku mrene kaya ireng kabeh. Dilungkas sih ngopos luruh. Aduh. Bekas kebakaran tahun 2017. Kemarin mendaki waktu usai kebakaran. Jadi ini masih terlihat arang semua. Sekarang sudah mulai hijau. Lagu Fiesta, mantap. Di mana no kegiatan nanam pohon nih gini di Jumat. Bayar ulung puluh ewu lah kaos, telung puluh ewu diwewet tok. Oke, kita lanjut sebentar lagi sepertinya pos 2. Wow. Beh, pos luru rame, bro. 1 jam. Sampai pos 2, bro. Di Guntur Demak sempak jalan kampung Wonpes Murad Siti Quran Lirboyo Wonpes Mas Ogo? Iya, ada. Itu kopi, Pak. Aku wis muni monggo wae leren, rek. Gak sida monggo, Mas. Kita istirahat lagi, Bro.
sak rokokan mantap. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya ada di part 2 ya bro. Pastikan kalian like dulu video ini dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk kritik dan saran silahkan komen saja di bawah. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.